Lagi-lagi permainan catur yang cukup menarik yang dimainkan oleh Max Ewey menghadapi Bernard Van pada tahun 1927. Dan kita lihat pada pembukaan Italia. Kuda menutup, kuda memukul pion, di sini rokade. Gajah memukul kuda, sebelum memukul gajah, di sini pion ke D5 mengancam kuda. Gajah ke F6, benteng ke E1 mengepin kuda. Rokade, benteng memukul kuda, kuda ke E7, lalu D6. Pion memukul pion, menteri memukul kembali, dan kuda ke F5 mengancam menteri, menteri berpindah ke D5, lalu D6. Disinilah pancingan dimulai, gajah ke G5 terlihat mengorbankan gajah, kuda memukul kembali, menteri memukul kuda, langkah spektakuler mematikan, menteri memukul pion F7 skak. Di sini hitam menyerah. Karena apa? Raja berpindah, jelas menteri memukul benteng skakmat, benteng menerima, maka benteng ke E8 dan ini pun skakmat.